Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita lagi ada di Kota Banjarmasin, tempatnya ini di halte Sedimampir, teman-teman ya. Nah, ini kita mau menunggu Trans Banjar Pakula. Kita mau menuju ke halte Siring 0 km, kawasan Siring Banjarmasin. Dan sekalian nanti kita coba ke pasar terapung ya. Dan ini jam berapa nih? Jam 6, aduh ngeblur, jam 6.33 ya teman-teman ya. Setengah 7 pagi. Jadi hari ini Minggu teman-teman, tanggal 5 bulan 5 bulan Mei 2024. Kita menunggu bus Trans Banjar Pakula dulu. Kita mau menuju ke sana ya. Jadi kalau kalian ada pernah melihat video aku sebelumnya ya, tentang yang pasar suku gitu, yang thrifting gitu, aku ada turun juga di sini nih. Nah, dan ya mudah-mudahan gak terlalu lama lah. Oh masih gratis kan? Wah mantap. Pindah kelola lah. Oh gratis. Oke siap. Siap. Oke Pak. Oh iya tanggal 5 betul. Alhamdulillah masih gratis. Oh iya, kemarin ada beritanya juga sih untuk biaya Trans Banjar Pakula itu digratiskan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Sabirin Nor, Maman Birin lah kalau julukan beliau itu di sini ya. Nah, karena apa jadi gratis? Karena pindah kelola dari awalnya Kementerian Perhubungan sekarang menjadi pemerintah Kalimantan Selatan yang mengelola gitu ya. Semoga tidak ada penurunan kualitas dan terus ditingkatkan. Mantap. Oke, nah ini dia teman-teman.
halte siring 0 km. Wih, mantap. Bisa dilihat ya. Haltenya modern sih, keren gitu ya. Nah ini transportasi terintegrasi. Nih kita lihat. Ini area penumpang nih menunggu di sini. Aku pernah sekali sih ke sini dan duduk di sini tuh sore-sore enak banget gitu ya. Nah, duduk di sini gitu ya. Mantap. Semakin maju kota Banjarmasin. Oke, kita keliling aja. Ini duduknya ini ada kayu-kayu juga nih dijadikan tempat duduk. Dan sekarang itu siring kawasan ini mantap banget. Semuanya tertata rapi dan lihat itu ada halte Menara Pandang. Pasar Terapung nanti di sana. Kita lihat situ ya. Dan itu Menara Pandang ya, teman-teman ya. Nah, ini halte 0 km-nya di sini. Untuk toiletnya sebelah mana ya? Kita lihat toilet. Nah, ini. Bagus ya sekarang ya. Tutup toiletnya guys. Tuh. Katanya sih mau dibangun juga apa namanya toiletnya. Oh, di sana banyak yang dagang teman-teman ya. Dan untuk halte 0 km ini juga terintegrasi dengan Trans Banjarmasin. Untuk video Trans Banjarmasin sudah aku buatkan ya, tapi untuk koridor 3 kalau nggak salah ke Mantuwil yang jembatan Bromo itu. Jadi halte 0 km ini melayani apa namanya Trans Banjarmasin, Trans Banjarbakula, terus BRT yang warna biru gitu ya. Terus ada halte sungai itu di sebelah sana ya. Wah, mantap ya. Semua terintegrasi. Gokil. Oh, ini Trans Banjarmasin koridor 2. Kalau iya benar ya. Trans Banjarbakula koridor 2 juga. Koridor 1 kan Trans Bakulanya ke Banjarbaru. Tuh, banyak yang lari pagi teman-teman ya. Hari ini hari Minggu tanggal 5 bulan 5 2024. Wow, ini bagus juga nih buat terapi nih, batuk-batuk. Ada makanan, mie ayam, sarapan ya, pentol-pentolan. Oh, ini buat apa namanya skateboard nih. Skateboard. Itu sudah mulai rapuh kayunya nih. Ya, banyak yang olahraga. Kita nggak bawa sepatu gitu ya. Kita pakai sandal aja. Nah, kita lihat landmark dari 0 km. Ramai banget kan kalau minggu pagi itu ya. Kita lihat sana. Nah, ini Taman Siring 0 km. Wah, ada yang senam di situ. Mantap. Nah, ini. Cuman ya itulah kurangnya kesadaran. Sampahnya luar biasa nih. Mantap. Gak ada kesadaran dirinya. Ini Taman Siring 0 km teman-teman ya. Dulunya kan ibu kota Kalimantan Selatan itu di sini, di Banjarmasin. Sekarang pindah ke Banjarbaru. Taman Siring 0 km. Sekarang pindah ke kota Banjarbaru dan dibangun Taman 0 km-nya itu yang kemarin itu di pinggiran Jalan Ahmad Yani. Ada yang senam. Tuh sun apa ya? Sunrise ya.
banget kelotoknya teman-teman ya. Ini bakal melayani susur sungai. Biasanya jam 7 udah mulai dibuka nih. Jam 6.48 menit. Tuh ya, sampahnya. Kasian loh yang apa namanya? Petugas kebersihannya itu. Saking numpuknya sampahnya, ya Allah, kenapa enggak dibuang aja ya, dibawa pulang gitu, dibawa kreseknya ya. Malu-maluin aja. Pandang teman-teman, waduh, menara pandangnya belum dibuka nih, jadi kegunaannya apa gitu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, kita coba ke mana lagi ya. Oh, di sini banyak pendopo teman-teman, gazebo tuh, ada yang digunakan buat rebahan. Ada yang senam. Karena di sana ada itu apa namanya? Panggung. Nah. Ke sana. Tuh ya, lihat tuh. Ada yang senam. Setiap minggu rutin sih diadakan senam sini. Oke, sudahlah. Ngapain kita melihat orang senam? Kita coba ke sana lagi. Yang di sebelah sana belum dilihat sih. Oh iya. Untuk yang di sana itu ex bangunan gubernur Kalimantan Selatan ya, teman-teman ya. Karena kan kantor gubernur sekarang dipindah ke Banjarbaru. Yang Kebun Raya Banua itu loh. Jadi dia terintegrasi apa? Kawasannya di situ ada ya. Nah, ini Trans Banjarmasin datang nih. Trans Banjarmasin. Kalau kita tadi kan naik Trans Banjarbakula. Mantap. Bangga loh sekarang dengan Banjarmasin. Khususnya Kalimantan Selatan lah gitu ya. Transportasinya udah kayak di Jakarta gitu. Walaupun enggak terlalu banyak koridor yang dilayani, tapi ya alhamdulillah, syukurin aja ya. Waduh, musiknya ini musik host musik. Waduh. Nah, itu ya kantor gubernur yang lama nih. Dulu waktu zaman aku remaja namanya ini Pantai Jodoh, teman-teman. Tapi sekarang berkembangnya waktu jadi itu, jadi apa namanya? Taman Siring 0 km. Banjarmasin. Dulu dia Pantai Jodoh gitu ya, panjot-panjot gitu. Rame banget kan ya. Cuman ya itulah. Sampahnya masih belum terkontrol. Oke, kita lihat yang sebelah sana, sebelah sana. Sambil lihat pedagang-pedagang. Trans Banjarmasin menuju ke Rumah Sakit Ansari Saleh koridor 2 ya. Mantap. Nah, di sini banyak yang dagang teman-teman ya. Di kawasan Siring 0 km dan kalian enggak perlu takut buat kelaparan, kehausan. Nah, ini ada berbekyuan. Berbekyuan sate-satean. Nah, di depan sini ada kafe 0 km. Wah, enak sih ini di rooftopnya ya. Boleh nanti kita coba hangout di sini ya. Tuh, enak banget dari atas. Kalau malam-malam sih, jadi kan ada city light-nya gitu. Terus pohonnya di sini juga tinggi-tinggi, teman-teman. Adem lah. Kalau walaupun terik matahari siang itu masih adem. Toilet wisata. Katanya sih untuk selanjutnya nanti dibangun toilet sih. Kayaknya diperbaharui nanti ya.
Ada sih, aku melihat kemarin beritanya. Ini halte Siring 0 km-nya banyak banget yang ngantri ya, karena habis dari Siring mungkin olahraga atau wisata pagi ke mana? Ke Pasar Terapung. Nah, kita coba sini. Wow. Keren banget sekarang. Mantap. Nah, sensasinya. Jadi ini tamannya ya. Ada, wah, mantap. Ini oh, ini halte sungai ini, halte sungai. Wah, mantap. Nah, jadi apa namanya? Naik turun kapal lewat sini gitu ya. Siring 0 km. Halte Siring 0 km, halte sungai. Nah, itu dermaga susur sungai Menara Pandang ya. Dermaga Klotok Siring Menara Pandang. Oke, sip. Kita nah ini haltenya. Halte bus ojek online di Pangkalan Taman Siring tuh ya. Terintegrasi nih. Parkir motor. Oke, sip. Kita jalan lagi. Jadi ini bagus banget ya motifnya nih. Desainnya keren. Tuh rame banget yang olahraga. Nah, dulunya di sini aja tapi sekarang sudah dibikin halte sungai. Ada bola-bola betonnya guys. Nah, bola-bola beton kawasan integrasi 0 km Jalan Jenderal Sudirman. Nah, tuh ada bis BRT yang warna biru ya, Tayo biru, biasanya kalau orang sini bilangnya itu Tayo biru. Jadi parkiran sepeda motor di sini, halte sungai di situ, terus di sana halte bisnya di situ. Nah itu ya BRT apa namanya, bus Tayo biru. Biayanya 5.000 sih. Itu dia pakai kris, bukan apa tap kartu elektronik, dia pakai kris ya teman-teman ya. Tapi Trans Banjarbakula itu sekarang kartu elektronik aja tanpa kris gitu ya. Oke, sip. Jadi sekian dulu untuk keliling dari kawasan integrasi 0 km Banjarmasin. Seperti itu kurang lebih. Untuk toilet masih belum dibuka. Jadi kita mau pipis di mana? Oh enggak, di sebelah sana ada toilet sih di Menara Pandang. Jadi kita harus muter lah, atau di Sabilan Mutadin sana. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Dari sini aku ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya nih, part kedua. Kita mau menuju ke Pasar Terapung. Sip. Oke.